Kardinalitas set. Kardinalitas set adalah banyaknya anggota daripada set tersebut. Kardinalitas set ini hanya berlaku untuk set yang finite ataupun terhingga. Contoh, himpunan A sama dengan 257. Maka kardinalitasnya A sama dengan 3. Power set. Power set merupakan set ataupun himpunan yang terdiri dari semua subset dari set tersebut. Contoh, ada himpunan S sama dengan ABC, maka power set dari S adalah set yang terdiri dari semua subset S. Ataupun kita lihat di sini, hasilnya adalah power set dilambangkan dengan 2 pangkat S sama dengan himpunan, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan yang terakhir himpunan A, B, C. Perhatikan di sini banyaknya power set sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota daripada set tersebut. Pada contoh ini, anggota setnya itu adalah 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Cross Cartesian. Cross Cartesian merupakan pasangan dari semua himpunan. Pada himpunan pertama dipasangkan dengan himpunan kedua. Contoh di sini ada himpunan A sama dengan 2, 4 dan himpunan B sama dengan 2, 3, 5. Maka A cross Cartesian B sama dengan himpunan 2, 2, 2, 3, 2, 5, 4, 2, 4, 3, dan 4, 5. Banyaknya himpunan A cross Cartesian B sama dengan kardinalitas A dikali dengan kardinalitas B.